Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimag. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan pengaturan sumber tidak dikenal di Android teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian ingin mengaktifkan salah satu aplikasi kalian yang tidak bisa di apa-apain atau fiturnya itu kecekal dengan sumber tidak dikenal ini. Nah, terus kalian itu pengen mengaktifkannya nih ya, tapi bingung bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorialnya, oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh kasusnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita mengaktifkan auto translate di Ajaib ini, kok di Ajaib di aplikasi Udictionary ini. Nah, kita aktifin pengaturan terjemahan Ajaib. Nah, kita aktifin. Nah, saat kita berikan izin ini, nah ini tuh nggak bisa teman-teman ya. Nah, seperti ini, klik OK lah, atau muncul karena suatu aplikasi telah memblokir. Nah, jadi nggak bisa teman-teman ya. Jadi ini tuh ternyata minta diaktifin sumber tidak dikenalnya. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu simple banget teman-teman ya. Tinggal kalian buka aja pengaturan HP kalian di sini. Nah, terus tinggal masuk aja ke keamanan atau privasi atau security kalau kalian yang pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian kalian scroll aja ke bawah, di sini ada penginstalan aplikasi. Nah, penginstalan sumber tidak dikenal ini kalian klik aja, kemudian kalian cari aja aplikasi yang kalian pengen atau yang sedang bermasalah tersebut ya. Misalnya tadi kan Udictionary ini ya, tinggal kita aktifin aja, klik izinkan, terus tinggal kita masuk aja ke Udictionary lagi.